Tambahin aja. Tambahin aja. Kik. Anak bumbung gak jadi. Kik. Rambut. Tambahin lagi. Lalu Abdullah dari Banjar Makkah, Minah dari Alabiu, kampung Bani Hasyim, biar paham. Kenapa ulun mengisahkan Abdullah dari Banjar, Minah dari Alabiu, mun ulun. Amun ulun mengisahkan dari Makkah ke kota Makkah, dari Makkah ke kampung Bani Hasyim, biar kada tahu jua jalannya, alamatnya, jalannya jalan mana, nantinya ini berapa, siapa pembakalnya, kada tahu jua. Di dalam kitab kada ada jua. Makanya digiasakan mulai Banjar menuju Alabiu. Karena pada carikan di Alabiu. Karena di Alabiu tuh banyak orang begitu itik. Dan di sana kualitasnya tinggi-tinggi. Hintalu itik tuh lebih banyak proteinnya daripada hintalu ayam. Karena itik Alabiu tuh bilainya kulihati di sana. Bila habis hintalu langsung mandi wajib ke sungai. Sedangkan ayam batayamum haja. Makanya murah hintalunya. Aku screenshot. Nyam. 20 bari bedhulo. Nah, diingat. Nah. Upah tatawa. Bau. Nah, apa sih? Bungus. Tambahin lagi. Berkat tertawa 20 dapat. Buat duitnya kantong. Jangan ditong arahan ke Jinet. Masih gam. Boleh bener. Kan dapatnya duit, dapat duit tertawa aja. Tertawa aja dapat duit. Anak tertawa kan juga, sini duduk. Kembali 20 juga. Selajur pernikahan. Anum. Ada pengulu minta nikahkan pengantin mendaftar di kua, tapi pengulu kada aku nikahkan. Kenapa aja kok? Aku sakit paru juga, tertawa aja. Kenapa aja kok? Di mana lucunya? Biar seorang yang kuat sanggup aja ku nikahkan naik. Sakarinya ngaran lalakiannya kudut. La ilaha illallah. Nyata aku udah sakit paru menikahkan gitu. Ngaran lalakiannya udut. Abahnya kunyut. Jamuk. Jadi ku nikahkan naik. Ku nikahkan jaku udut bin konyot dengan Sumiyati binti Nur Hisab. Lucu banget. Kebiniannya aja Sumiyati binti Nur Hisab. Ukuran lebih udut kunyot Nur Hisab. Mengunyut aja beneran. Bisa dapat bang. Ini lapis ada saja 20 bulan depan. Ables amplok kok. Amplok selawin. Kembali lagi. Selawin dia.
ketika kita hendak gembira, ya kita di bulan Maulid perbanyak kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga itu diciptakan untuk Nabi Muhammad. Siapa nang memasukinya? Orang nang katujuh membaca salawat. Orang nang katujuh lawan Nabi nang membaca salawat. Lalu insyaallah semakin cintanya orang bermaulid, saking membaca salawat banyaknya di wadah kita, lalu buahnya rindu, lalu handak ke Madinah. Nah, raudah. Enggih, pas benar. Lalu sampai ke raudah berziarah. Maka oleh sebab itu orang beriman tidak lepas ingin menginjakkan kakinya, batisnya ke tanah suci dan ke Madinah.